Halo semuanya, kali ini kita lagi mau nginep di Ritz-Carlton yang ada di SCBD nih. Oh iya, saat video ini diambil, sebelum third wave COVID datang ya, dan sebelum PPKM level 3 diberlakukan. Di sini kita ambil yang tipe residence-nya karena kita nyari yang dalam satu ruangan itu ada dua kamar. Ini kita lagi jalan menuju kamar kita. Jadi nanti liftnya itu dibedain, ada lift untuk residence dan juga kamar hotel. Emang sih kelihatannya kayak agak tua gitu ya, tapi bagus kok, bersih dan pelayanannya juga masih top notch. Nah, ini dia kamarnya. Jadi begitu masuk kita ada ruang tamu, ruang makan dan juga pantry. Lalu ada juga kamar utama di sebelah kanan. Nah, di kamar utama itu kamarnya lumayan besar, ada kamar mandinya juga dengan bathtub. Nah, ini kita mau ke kamar yang satunya lagi. Kamarnya memang tidak sebesar kamar utama, tapi masih tetap luas dan nyaman, serta tempat tidurnya menggunakan tempat tidur double bed. Untuk kamar mandinya, dia menggunakan kamar mandi bersama yang ada di luar, tanpa bathtub tapi. Untuk pantry-nya juga cukup besar dan lengkap, ada piring, alat masak, dan untuk minum bisa pakai air dispenser. Ada lapangan juga. Nah, sekarang kita mau sarapan di Pasola Restoran. Untuk harga kamarku kemarin sudah termasuk dengan sarapan 4 orang dewasa. Kemarin aku dapat harga di 4,5 juta rupiah, tapi tiap hari harganya berubah-berubah, jadi dicek dulu aja ya. Di sini restorannya bisa dibilang kecil dengan pilihan makanan yang cukup sedikit sih kalau dibandingkan dengan hotel bintang 5 pada umumnya. Dan makanan di sini tuh rata-rata makanan barat gitu, tapi untuk dalam segi rasa enak kok. Oke deh, sampai sini dulu ya videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye!